Halo, selamat sore. Ada Kenzi sudah hadir. Welcome Kenzi. Welcome ya. Tulisannya biru ya, gelap ya. Sabar-sabar. Welcome Kenzi. Yang belum like, jangan lupa di like dulu yuk guys videonya. Aku pertama, iya Kenzi. Kamu pertama, welcome ya. Welcome, welcome. Kita tunggu sebentar ya, sebelum kita mulai. Aku udah like, makasih Kenzi. Terima kasih. Kenzi, apa kabar Kenzi? Oke, ada flashlight kah ini? Oke, kita dapat flashlight, guys. Uch. Ini nggak enaknya di game ini ya. Aku nggak bisa atur ininya. Dia punya grafiknya, apanya nggak bisa ngatur, guys. Balik sembuh. Oh, kena COVID. Udah sembuh kan tapi ya. Sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan ya Kenzi ya. Halo Karno Tano, welcome ya Karno Tano. Long time no see ya. Sudah lama nggak lihat nama Karno Tano ya. So gelap ya guys ya. Sangat gelap di sini teman-teman. Kita bisa lari, kita bisa nunduk juga ya guys ya. By the way, bagi kalian yang nggak tahu, ini judulnya skizofrenia ya. Nah, skizofrenia itu apa? Setahu gua, skizofrenia itu artinya itu halusinasi, guys. Iya, game horror, betul. Jadi, skizofrenia itu artinya tuh halusinasi, guys. Itu kayak bahasa ilmiahnya tuh halusinasi itu skizofrenia namanya, guys. Halusinasi itu skizofrenia. Makanya beberapa hal, terutama di barat, guys. Hal-hal seperti, apa namanya, yang berhubungan dengan paranormal activity, itu dikaitkannya dengan skizofrenia, guys. Oke. Oh, nggak bisa, cuy. Ini nggak bisa dikecilin dikit, meninggal gue ini kalau ada jam sekarang. Oh, harus kesini gak sih? Oh, harus naik ke atas ya, guys.
Apaan sih? Oh, goblok. Suaranya keras banget. Meninggal gue. Sebentar, bentar, guys. Anjir, suaranya keras banget, guys. Sabar, guys. Mati gue denger ini. Halo, Bang. Maaf, cara on. Welcome, ya. Natali, ya. Welcome, Miss Natali. Nggak ngerti itu bahasa apa, coy. Ini nggak bisa, guys. Kaget gue, anjir. Suara damage jatuhnya sekeranteng itu, guys. Sabar, guys. Gue harus kembali deh. Gue harus ke rumah itu deh. Rumah ini sangat mencurigakan. Oh, bukan ke sini, guys. Terus gue kemana? Objektif gue apa nih? Oh, bisa dibuka. Paper still material produced by pressing together. Ah, oh, hello. Ada tulisan hello, guys. Killing yourself, you're worthless. Wih, meaningless. Your mom doesn't love you. Do it, jump. Huh? Really? You want me to jump? Dia mau gue mati gitu atau gimana? Bang, tahu kah jalan ceritanya? Nggak tahu. Ini kan baru pertama juga. Eh, apa itu? Belum, belum. Nanti aja deh. Nggak usah terlalu dipikirin. Gampang itu nanti aja. Kalau emang udah oke, baru... Oh, nggak usah. Oke. Dia mau kita loncat, coy. Paling gue pikir-pikir lagi dulu. Gak mau terlalu terburu-buru juga. Hah? Jadi gue harus loncatnya ke dalam lubang ini, guys. Oke? Okay. What? Tiba-tiba kita terbangun di sebuah apartemen, guys. Dengan rontokan pizza di sini. Dan ada remote TV. Bisakah kita menyalakannya? Oke. Ada kulkas dan lain sebagainya. Terus kemana nih, guys? Ada foto, guys. Apaan nih, coy? Ih, so creepy, guys. So creepy. Game Holol. Game apa? Game Holol, Bang Ojik. By the way, welcome ya. Pangeran Ojik. Ini game serem-serem nih, guys. Judulnya skizofrenia. Skizofrenia tuh halusinasi. Tapi nggak tahu sih ini jalan ceritanya gimana. Kayak lagi nyobain juga. Tapi kampretnya nih game ya. Kagak bisa diganti-ganti, cuy. Settingannya. Sensitivitas, settingan grafik. Nggak bisa diganti. Anjir, kaget. Oke, gamenya safe ya. Ya, tiba-tiba jadi warna merah, guys. Dan tiba-tiba mati ya, gelap ya. Oke. What's going on, guys? What's going on, guys? Oh shit. Kenapa nggak malam? Karena aktif viewernya biasanya siang. Jadi ya mencoba siang dulu, nanti pelan-pelan baru malam gitu. Oke, nyala-nyala. Ngikutin jam ini sih, jam aktifnya aja sih. Mencoba di jam-jam aktif aja. Anjing. Oke. Bilang ya, guys ya.
udah nggak bisa ngapa-ngapain coy. Oh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oke. Duar, kaget, iya kaget. Serem. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Aman kah ini guys? Aman kah ini? Woi, woi, harus ngapain nih? Harus dimiringin lah. Ini bisa dimiringin juga. Oh bisa coy. Widih. Semangat bang kontennya. Makasih Koyomi. Gak bisa lari. Bisa-bisa. Nih. Ini kayaknya kita harus interact. Harus men-trigger event gitu loh. Apanya yang aku gak tahu. Oke oke. Tutup dulu guys, tutup dulu guys. Oh shit. So creepy. So creepy. Bang nanti main ya Roblox. Lihat nanti ya guys kalau itu. Karena aku bakal lebih fokus ke game-game story sepertinya. Kalau game-game yang kayak gitu nanti lihat-lihat dulu ya guys ya. Aku coba luangin sesekali dua kali ya. Cuma banyak yang minta Roblox jadi mungkin banyak yang minta Stumble jadi mungkin gua bakal sekali main Stumble gitu. Oke, tiba-tiba apartemen kita jadi seperti ini, guys. Bang, Stumble update, iya kah? Tau, tau, tau. Udah sempet nyoba kok mainin. Apa ini, guys? Apa ini, guys? What is this, guys? Oh, ada catatan, guys. Ini yang tadi dong catatannya. Oh ada yang jatuh guys. Kok ada merah-merah? Hah? Gak usah kita masuk sini guys. What? Tiba-tiba kita berpindah guys. Ini guys, inikah isi pikiran orang yang punya skizofrenia tuh kayak gini ya, halusinasi tiba-tiba ada di kota, tiba-tiba aduh kaget, tiba-tiba ada di mana gitu guys. Apakah seperti ini pikiran orang skizofrenia? Oke. Itu guys tadi aku takut, iya aku juga Kenzi, aku harus kemana guys, ini udah mentok gak bisa guys. Haruskah aku bawa lampu guys? Kayaknya kagak ada flashlight guys di sini guys. Apa ini? Oh shit man, so creepy. Aku sendiri di rumah. Hati-hati kan sih. Aku harus kemana guys?
sini kah? Explore dulu bang ya. Tempat apa ini guys? Masa kita nggak ada flashlight guys? Susah banget guys. Nggak ada apa-apa sih guys, so far. Kita kembali ke tempat awal mungkin ya. Woi, hadir Bang Jarex, welcome. Bang Faris Ardian, you welcome ya. Welcome to the stream, Bang. Waduh, kita harus kemana guys ya? Ini mau gelap doang nih, coy. Iya, game horror, Bang Faris. Setahu gue ini horror sih kategorinya. Cuma masih agak ini sih, agak melihat nanti game-nya gimana. Hey, welcome Zakariski, welcome. Selamat siang. Kelihatannya tidak serem ya. Aku masih masih kesini guys. Masih bingung juga ini game-nya tentang apa. Cuma judulnya kan skizofrenia. Setahu aku skizofrenia itu artinya halusinasi. Itu dihubungkan dengan kegiatan paranormal activity. Kita harus ke bawah sana kak guys. Ini juga gila kepala cok. Oke, kita harus ke bawah guys. Oke, fine. Let's do this. Finish what you start. Wow, what is this guys? Ini MRT ya. Apa namanya? Wih. Woi, give me flashlight please, man. Kasih gua flashlight dong. Aduh. Terus mendekati dia guys. Gak ada hantunya bang, ada. Ini apa ya di depan? Lu lihat gak nih? Bang, gua saking kangen sama dulu sampai gua buat status WA. Emang iya. What is that? What? Kita kembali lagi di awal, guys. Tapi kali ini banyak. Wah, apa ini, guys? Kaget gue ya, sama-sama gue juga, cuy. Kalau kamera saya itu kodenya bang, oh gitu ya? Ya masa gue bohong? Oke guys, sekarang kita kembali ke tempat awal, tapi banyak sekali apa ini kayak rongsokan gitu guys ya? Oh batu ya? Batu ya guys ya? Kita akan melewatinya ya guys ya? So far so good. Ikuti kalau kameranya rusak ya. Harusnya ini ke depan gak sih? Kita bakal ke depan terus guys. Oh, apa itu guys? Ada tulisan guys. Mam, ibu. Game apa ini? Game mabar gak rame. Gak, bukan game mabar. Game horror. Oke. Fine. Remote TV buat apa? Oke, gak bisa diapa-apain guys, gak bisa diinteract.
ada kesetan yang bersembunyi lagi di sini. Nih tadi di sini nih setan ini. Wah, oke, nggak ada apa-apa. Kesini lagi kah? Ada pintu baru. Hei, tadi perasaan gelap deh. Oh, oke, okay. fine. Silakan Natalie. Oke, fine. What is this? Ini kamar. What? Mom, no. What? What's going on, guys? Kenapa ini, guys? Ini kah isi pikirannya orang yang berhalusinasi, guys? Oh, shit. Tiba-tiba kita di ruangan kosong. Ada apa ini, guys? She's moving around quiet a bit in there. Yeah, it would be rough losing both of your parents at such a young age. Kehilangan orang tua di umur yang sangat muda. She's been there for about a week now. Oh my god, what is that, guys? So creepy. Dan kita dikunci, guys. Terus gue harus kemana, guys? Gue dikunci, guys. Finally, snapping out of it, you realize that this was just another attack. Oh my god. No! Let me out! Let me out! Keluarin gua, anjir, woy. Oke, gak bisa, guys, ya. Terus kemana, guys? Finally snapping out of it if you realize that this was just another attack. Harus nge-snap ya? Snapping itu gimana, coy? Oh shit, what should I do, guys? Okay. Kayak ada ini ya, barrier gitu ya. Kok nggak coba malam aja, Bang Game? Oh, Bang Jax, karena kebanyakan penontonnya siang. Kalau misalnya malam tuh jarang ada yang nonton. Makanya aku meskipun horror aku mainin siang supaya ya mancing yang mau nonton mencoba. Soalnya kan kalau main game yang gak mabar, udah pasti lebih gak rame. Plus, udah gak mabar, lu mainnya malam. Sedangkan jam aktif di channel gua itu siang gitu. Ditambah gak ada yang nonton lagi gitu. Jadi, makanya aku mau gak mau main soalnya siang. Adam Jami bilang, yowaimo, aku lemah kah? Halo, Muhammad Mikhail Al-Ghazali, welcome. Kalau siang tuh kayak masih ada yang mampir gitu loh, kalau siang. Kalau malam itu kayak chance-nya lebih kecil. Makanya aku terpaksa main siang kalau pun horror. Hey, there is no key in inventory. Nah, terus kuncinya mana, guys? Ini puzzle juga nih, guys. Gua harus ngapain, cok? Kalau malam cuman gue yang nonton, makanya terpaksa main siang kan. Kalaupun horror, kayak apa? Kayak sebenarnya bagusnya kan vibesnya malam, tapi nggak relevan kalau di apa namanya di aplikasiin ke channelku, karena penontonku bocil kebanyakan, bocil nggak mungkin aktif malam, itu cuma bocil tertentu doang. Makanya terpaksa mainnya siang. Woi, keluarin dua, cok. Apaan sih ini? Sulit banget ya, guys. Gak ngerti puzzle-nya ini, harus trigger apa ini?
Kayaknya nggak mungkin ngebug sih. Dia ngomong there's no key in your inventory. Masa gue harus cek ini sih? Cek YouTube. Ah, susah banget ya. Bentar, lihat. Nyontek YouTube dulu guys, apa guys? Bingung gua. Oke. Kok kagak ada ya? Scene yang gua di... Ini kok kagak ada ya guys ya? Apa ini udah selesai kah? Endingnya ini gimana apa sih, bingung gua. Loh, oh iya beneran, ini game sangat 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 cepat cok, udah selesai. Tantang. Coba-coba ini deh. Bukan ngebug. Ini emang gamenya... Gak tau nih gamenya gimana, guys. Cepet banget dah ini. Kayaknya memang udah selesai deh. Bentar. Gua cek-cek lagi deh. Atau harus kayak trigger-trigger event lain gitu. Kayaknya. Ini cu... Bentar. Makanya mungkin di sini ada fitur load game, gue harus ngeload di saat-saat yang lain. Nah, misalnya gini. It's Oke, okay, pistol edit ya. Gue dapat pistol, guys. Bisa bisa dipakai. Tekan apa? What? Pistol tuh kenapa coy? Nyalain pistol. No pistol in equipment. Oh iya, kita harus trigger satu-satu guys. Kayaknya. Nah kayak gini kita ngambil pistol kan. Terus kita... Nah. Oh oke. Bang besok game mabar bang. Nggak tahu. Tapi kalaupun cari kunci, kuncinya di mana ya? Ini game tidak jelas anjir yang pernah gue main. Gue kagak tahu ini suruh apa, kudu ngapain, nggak tahu semua coba. Oh ini udah, bukan ini. Yang ini deh. Ini udah. Ya, bukan ini yang gue mau. 40 deh, coba. Ya, gue harus pulang dari sini, cuy. Hai, I'm kembali. Welcome, Tali. Bukan ini guys jalannya guys. Ini kesini guys. Gila. Apa sih cuy? Kok lebih bingung main game ini? Bang, gue sama kakak. Sama kakak, sama kakak.
gaul. Maksudnya, kenapa kamu harus iri? Kenapa kamu iri? Why? Kenapa kamu iri? Iri aja. Ini game yang paling cepat yang pernah gue selesain kayaknya nih. Ntar gue harus cari kunci dulu sebelum gue trigger ke sana ya. Tapi disimpan di mana ya kuncinya ya? Saya kagak, gue nggak nemu kunci sama sekali dari tadi, cok. Masukin kabinet atau mana gitu ya. Okay, there's nothing in here. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Okay, nggak ada apa-apa, guys. Sama gua aja lebih susah-susah sayang pada sayang dia daripada gua. Gitu kah? Gimana ya, gue bingung nanggepinnya kalau itu. Karena di dunia ini tidak ada yang adil, tidak ada yang adil. Terus dia buat status WA kayak jalan-jalan gitu, emang iya? Nyampe sini guys. Lo gak bisa loh, berarti emang itu tadi udah ending guys. Atau gue gak ngerti cara mainnya ya. Harus nge-trigger-trigger, gue gak trigger gitu kali. Gak bisa masuk. Kunci kagak ada. Gak ada. Halo bang, halo Fawas, welcome. Iya, kayaknya gamenya sampai situ aja deh. Tak, coba gue cek-cek nih, siapa tahu ada kunci atau apa gitu. Oh, ini game tercepat yang gua tamatin nih kayaknya. Dari semua game yang pernah ada. Ini game tercepat anjir. Yang pernah gua tamatin. Udah gitu gak ngerti ceritanya gimana. Ini kayak cuma halusinasi doang. Bener-bener kayak halusinasi doang gitu. Padahal gua anak terakhir lah. Gua anak terakhir. Gua juga anak terakhir, guys. Itu nggak ada hubungannya anak terakhir dengan yang paling disayang tuh nggak ada. Judulnya Schizophrenia, Fawas, judulnya. Anak terakhir tuh belum tentu paling disayang, guys. Siapa bilang? Lu tahu yang paling nggak enak itu jadi anak pertama dan anak terakhir tuh paling nggak enak. Karena gini, anak pertama itu punya anak pertama itu nggak enaknya adalah punya tanggung jawab yang gede. Tapi itu pun nggak selalu ya. Itu pun tidak selalu ya. Anak pertama tuh biasanya punya tanggung jawab yang besar. Sebagai contoh. Cuma itu kasusnya ya beberapa doang sih sebenarnya. Kayak ya ada juga yang nggak. Kalau yang kedua tengah-tengah itu biasanya ya nggak terlalu ada masalah. Tapi kalau yang paling terakhir itu nggak enak juga. Jadi paling pertama sama paling terakhir itu paling nggak enak. Kalau yang paling terakhir itu nggak enaknya adalah ekspektasi orang tua biasanya paling besar sama anak terakhir biasanya. Terutama kalau anak terakhir cowok. Nah itu. Kayak gue gini, gue cowok. Gak enak. Terus kalau misalnya kadang-kadang tuh ya, gak enaknya jadi anak terakhir gitu, adalah ketika misalnya amit-amit gitu. Misalnya, kedua kakak lu tuh gak berhasil mewujudkan harapan orang tua lu. Lu ditekan pasti. Tapi untungnya sih gue so far enggak ya. Cuma biasanya sih kayak gitu setahu gue ya. Ya ada sih ekspektasi dari orang tua ke gue tuh ada. Cuma mungkin enggak se-pressure itulah. Jadi gue lumayan tahu rasanya lah setidaknya. Dan anak terakhir paling disayang. Enggak juga sih kalau gue bilang. Kalau gue bilang tuh bukan sayangnya yang lebih. Tapi ekspektasi orang tua kepada anak terakhir tuh lebih gede. Ekspektasi itu yang terlihat seperti seolah-olah itu adalah sebuah sayang. Karena lu tuh di-care-in karena
mereka punya ekspektasi yang lumayan tinggi sama lu gitu. Lu harus yang paling gimana gitu. Itu at least itu yang gue rasain ya. Yang gue, menurut gue kayak gitu. Oh, gue cewek. Ya, itu tapi itu balik lagi ke kondisi keluarga ya. Jadi nggak selalu semuanya sama kayak gitu. Cuma so far yang gue rasain tuh kayak gitu sih biasanya. Kalau anak terakhir tuh ya ada memang anak terakhir paling disayang, paling dimanja itu ada. Tapi di sisi lain yang gue realize juga, anak terakhir tuh biasanya ekspektasi orang tua paling tinggi. Apalagi kalau misalnya orang tua kalian tuh punya anak pertama, ekspektasi ke situ gak berhasil tapi dia udah tua. Terus ke anak yang kedua, ekspektasi gak terwujud juga. Nah yang terakhir nih, biasanya yang paling di ayo, ayo, ayo. Itu biasa anak terakhir. Dan itu lumayan nge-pressure biasanya. Gitu. Orang mana bang? Orang Jawa. Jawa Timur. Pasti kalau di sekolah pasti ada yang ada CM yang teman-teman gue bilang cie-cie ada CM. Woy gitu kan. Halo. Telat nih. Ini game-nya terlalu singkat nih. Udah selesai kayaknya. Udah gak ngerti nih. Harus kemana lagi. Udah dikunci doang di ruangan. Kota apa? Aku Surabaya. Gue langsung diem. Oh gitu kan. Telat nih. Udah selesai nih. Emang gamenya ternyata game yang short game banget nih. Kayak cuma ditunjukin kayak cuplikan-cuplikan ketidakjelasan halusinasi orang gitu. Udah gitu doang gamenya. Singkat sih emang gamenya. Itu doang guys gamenya. Amat cuy. Nah, udah dikunci tuh gak bisa diapa-apain. There's no key in your inventory. Gak ada. Ini doang. Ini mau main apa, gak tau, nanti baru gue pikirin. Gue liat-liat game dulu, tapi mungkin gue mau ngerjain sesuatu, soalnya disuruh orang tua. Main game lain aja bang, ya emang udah selesai kok. Woi, gak bisa, udah. Kalau gitu guys, sampai sini aja dulu game yang satu ini, yang berjudul Schizophrenia, yang saya sendiri juga tidak mengerti jalan cerita gimana, tapi ya inilah gamenya, ya. So, thank you buat teman-teman yang udah mampir, yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe, dan lain sebagainya. Main lagi kapan? Gak tahu, mungkin beberapa waktu ke depan. Tergantung ini, selesai apa enggaknya. Soalnya, ya gue mau kebut sih. Supaya gue gak di ini. Biar gue streaming gak dicari-cariin gitu. Kalau lama apa enggak, kayaknya enggak juga sih. Gak tahu, tergantung. Tergantung masalah di mana. Nanti gue lihat dulu. Oke guys, thank you ya teman-teman yang udah mampir, yang udah like, yang udah subscribe. Kalau gitu, see you again, see you on the next time. Bye-bye. Thank you guys. Ini udah end nih. Jam 6 enggak. Kayaknya gue usahain enggak sampai selama itu kayaknya. Cuma gue usahain enggak sampai jam 6 sih. Cuma enggak tahu lagi. Kan gue enggak ngerti problemnya apa. Saya disuruh bantuin tadi sama orang tua. Bye-bye. Thank you.